Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada sahabat besok. Jepik sempat pada pagi hari ini yaitu saya dari petani besok melihat yaitu suasana di perkebunan dekat persawahan ini loh. Karena tadi malam yaitu hujan semalam suntuk. Dan sekarang pagi hari ini terjadilah banjir, maka kesempatan pada hari ini yaitu saya akan memvideo ataupun bikin konten yaitu banjir pada kesempatan pagi hari ini. Yuk mari kita ikuti ataupun kita tonton suasana pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebelumnya yaitu pada sahabat desa tonton terus dan jangan lupa dukungannya, subscribe, like, share dan komennya. Atas waktunya yaitu saya ucapkan terima kasih. Yuk kita melanjutkan dan kita temui yaitu bapak yang ada di depan itu. Terutusan pak. Delok banjir. Ayo. Beh, ini jangan sama Pak Biwon. Ayo. Ini lor jagungnya Pak Biwon namanya apa udan sewengi bodoh ruboy. Iya. Lah ya jagung-jagung bodoh rubuh mari kebanjiran lor ae suasanane yuk kok bakal nyedek aku nakono iya iki aku arep nyetuwi bapak sing ning kuke lor yo iki sawah ditanduri teloi kebanjiran nih lor iki. Nah, iki suasana nek wong ngene. Beh. Piye iki Pak iki kok kaya ngene iki suasanane iki. Dan sewengi mabih ya lo, kayak terjadilah banjir. Cek iki. Kayak suasana nih kan, kayak lokasi pari kabeh lo ya, lokasi pari pokoknya pesawahan. Iki lingkungan daratan iki pun yo panggah kebanjiran iki suasanane nang pesawahan sawah tadah. Iki aku arep nyedeki sawah sing kebanjiran, lokasi sawah sing kebanjiran iki lho. Pinggir taburan singkong. Di suasana nek ada aneh sawah sing kebanjiran. Kilo. Sawah sing kebanjiran. Dadi sing ketara enek banyu iki kuwi nggon pari iki lho, delep.
atau keadaan ini sawah sing lagi kebanjiran mergo sewengi mambungi hujan terus, jadi terjadilah pada pagi harinya yaitu banjir dan menenggelamkan yaitu suatu tanaman padi di sawah. Inilah yaitu suasana sawah yang sedang kebanjiran. Pari-pari podora ketoro ini lho. Muka-muka kabeh sing duwe yuki dikai kesabaran. Mergo tandurane kebanjiran ini lho. Ya sampai banjir bareng panen gitu ya. Iki mak saiko nar pasang jaring ya kesempatan banjir. Ya lek mriyut. Yaitu kepada sahabat desa, petani desa, perjumpaan pada kesempatan pagi hari ini yaitu konten dari petani desa yaitu memberikan informasi yaitu mengenai sawah yang sedang tergenang air ataupun kebanjiran gara-gara hujan semalam suntuk tadi malam, dan mudah-mudahan kepada sedulur tani, sahabat tani, sedulur desa, sahabat desa, yaitu menyempatkan waktunya untuk menonton konten-konten pada kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan semuanya bisa menjadi inspirasi bagi sedulur tani, sahabat tani, dan mudah-mudahan ada yang bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali di kesempatan yang sama.